Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nonton Isnanda TV. Hari ini spesial hari Sabtu 12 Agustus sudah di STE YKPN Business School. Kita mau wisuda. Jadi panitia wisuda. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sudah siap wisuda ya, hari siap. Ini. Pagi, Pak. Pagi. Ini yang ngepit jauh-jauh ini. Kerjaan jauh-jauh ini. Sukses. Sukses, Pak. Nah, ini Bu. Selamat pagi, Bu. Nah, ini yang jual bunga sudah banyak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Masuk vlog, Pak. Ini kameramen sudah banyak sekali. Selamat pagi, Bu Tari. Jual jajan udah banyak banget. Ini ada satu karangan bunga mahasiswa bimbingan saya nih. Eh, saya minggir dulu. Namanya Adi Santoso SM. Semoga sukses selalu. Wah, ini yang jual bunga udah banyak banget. Pagi, Pak. Semoga laris, Pak. Ya, amin. Pak, tahu info wisuda dari mana, Pak? Banyak sih infonya dari website juga ada. Oh iya, dari website. Pasti ada setiap kampus. Dari forum-forum juga ada, forum-forum mahasiswa juga yang ada. Yang penjual gini bisa langsung ngumpul gitu loh, Pak ya. Iya, memang apalagi dunia sekarang internet kan gampang. Dari mana aslinya? Oh, saya dari Jawa Barat. Oh, memang keseharian jualan sambilan. Oh, sambilan. Kebetulan kalau Sabtu istri kan lagi kuliah nyambi di Alma Ata depan. Oh iya, sukses ya, Pak. Ya siap, semoga laris. Siap. Terus banyak banget anak-anak. Wih, sudah pagi ini tamu sudah datang. Wih, ada. Jadi presensi di wisuda ini sudah online. Ini presensi online, sudah nggak ada kertas-kertas lagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak Isa. Sukses hari sukses ini. Sukses hari ini. Mari, lancar. Nah, ini ada Mas Wahyu. Selamat pagi, Pak Wahyu. Sudah siap hari ini ya. Nah, kita bertugas jadi among tamu. Among tamu di pintu sana. Ini tampilan lokasi wisuda di STI KPN megah sekali. Luar biasa. Pagi-pagi jam 6 pagi ini. Jam 6 pagi masih seger, jalanan masih sepi. Ini penampilan dari depan. Kalau dari sini seperti ini panggungnya, megah sekali. Luar biasa, semoga sukses. Wisuda itu cukup sakral. Hampir setiap wisuda itu ada momentum harunya, nangis-nangisnya. Biasanya pas valedictorian speech. Nah, ini ya tak lanjutin dulu. Valedictorian speech itu biasanya yang punya IPK tertinggi. Punya IPK tertinggi itu diminta mewakili teman-temannya untuk pidato gitu. Nah, biasanya dia menyampaikan ucapan terima kasih ke dosen, ke kampus dan sebagainya, bikin haru. Ada juga yang orang tuanya mungkin latar belakangnya tertentu, dia ceritakan gitu, suka sampai bisa jadi sarjana, itu keren banget. Nah, ini saya sudah ada di pintu timur. Bu Bi, sudah sehat? Sambil duduk aja, Bu. Jih, Bu, sambil duduk aja. Ini Bubi lagi sakit. Saya lanjut vlog bentar, Bu. Nah, ini Bubi lagi sakit, tapi jadi koordinator among tamu pintu timur. Nah, ini saya mau review lagi tempat orkestranya ini. Keren. Ini pianonya buat mengiringi musik nanti.
Oke, ini sudah berapa? 5 menit ya. 3 menit lagi. Jadi setiap pintu itu sudah ada yang jaga. Dan ini pintu timur. Pintu timur, parkiran di timur itu sangat luas. Karena di depan itu parkiran ya cukup lumayan sih, bisa puluh. Banyak mobil juga. Nah, biasanya untuk tamu-tamu VIP taruh depan. Terus kalau pengen lebih longgar itu di belakang ya. Ini saya menyapa dulu teman-teman di sini. Halo, selamat pagi Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah siap Bu Vera? Jadi presensi di wisuda ini sudah semuanya pakai laptop. Enggak ada lagi undangan kertas. Selamat pagi Bu Jam. Pagi juga. Sukses Bu Jam. Nah, ini di balik presensi online ya, ini ada Mas Dudin lagi situ. Pagi Bu Riri. Pak Tony Jam. Pagi Pak. Bubi duduk, Bubi. Nah, ini tak tunjukkan dulu parkiran belakang dari kampus SEE IKPN. Dan di sini juga banyak penjual juga. Banyak penjual juga. Penjual bunga-bunga, semoga laris hari ini. Nah, jadi kalau di halaman belakang itu luas banget. Ya, kalau masih ada tanah kosong juga milik STE KPN juga. Jadi lokasi STE KPN meskipun berada di Jalan Seturan, jalan yang sangat padat di Jogja, macet pasti. Alhamdulillah kita punya lahan besar sekali berhektar-hektar, jadi parkiran luas. Sudah banyak orang yang terlibat di wisuda ini. Semoga bisa memberi berkah untuk semuanya ya. Nah, ini panitia yang ada di pintu masuk. Jadi ada dua pintu masuk, di pintu barat dan pintu timur. Ini saya di pintu timur. Tugasnya adalah among tamu. Undangan jam 6.30, tapi jam 6 kita sudah siap ya. Semuanya sudah mempersiapkan diri di backstage juga. Jadi kita cukupkan dulu ya. Bye-bye. Semoga sukses acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.